Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia, guru SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat dimengerti, difahami, dan membuat manusia berpikir lebih kritis. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan dalam proses belajar-mengajar. Seorang pendidik harus mampu membuat dan memilih media yang menarik dan inovatif agar mampu menyampaikan materi dengan baik. Dalam pengembangan media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah media teknologi dari Microsoft Office PowerPoint. Dengan menggunakan media PowerPoint interaktif dengan menggunakan visible quiz. Alasan saya menggunakan media teknologi adalah salah satunya ingin memperkenalkan kepada peserta didik bahwa teknologi mampu menjadi media yang menyenangkan dalam sebuah pembelajaran. Dalam Microsoft PowerPoint ini, saya memanfaatkan animasi, video, gambar, dan menu tools yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, untuk melihat bagaimana kegunaan media PowerPoint interaktif yang saya gunakan, mari kita lihat cuplikan media berikut ini. Demikian adalah penerapan media yang saya buat. Efektivitas dan keberhasilan penggunaan media menjadi harapan kita semua dalam mencapai tujuan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.